Itu sepi 3 point pasti dah. Ah, blok, mampus kau. Oh, blok 2 kali, guys. Mampus. Oke, guys, sebelum kita lanjut ke channel ini, kita baiknya kita subscribe dulu, guys. Subscribe. Subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Tidak dipungut biaya apapun, guys. Ayo, guys. Saya hitung, guys. 1 2 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Selamat menonton. Oke, guys, kembali lagi bersama channel Agus Gaming Es. Di video kali ini saya akan mengatak turnamen, ya guys, ya, sebelum lebaran tiba, ya guys, ya. Sekarang ini tanggal 30 April, ya guys, ya. Lebaran tuh tanggal 2 Mei, guys, ya. Sebelum itu saya mengucapkan mohon maaf dan lahir dan batin, ya guys, ya, kalau ketika saya punya salah kepada kalian atau yang saya tidak sengaja diucapkan, mohon maaf, ya guys, ya. Like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya terbaru yang diupdate oleh Agus Gaming Es. Dan juga kalian jangan lupa, ya guys, ya, tekan tombol like sama subscribe-nya juga agar channel ini bisa berkembang lagi dan lagi, ya guys, ya. Karena cuma bantuan kalian, channel ini bisa menyentuh ke 1000 subscriber, ya guys. Subscriber, ya guys, karena cuma bantuan kalian, ya guys, ya. Baik, kita akan coba, ya guys, ya, atak turnamen sebelum lebaran, ya guys, ya. Sebelum lebaran, ketika saya sudah lebaran, saya sudah mungkin nggak main game ini lagi, ya guys, ya. Mungkin banyak kesibukan atau gimana nggak tahu nanti, ya guys, ya. Oke, ya, kalau kalian belum masuk klub nih, saya, kalau kalian belum tahu klub itu di mana atau turnamen itu di mana, turnamen itu ada di Language, ya guys, ya, yang kalian dai. Kalian nanti klik aja. Saya kan sudah banyak membuat cara untuk memainkan atau menyerang atak turnamen atau mengikuti turnamen atau mengikuti klub, ya guys, ya. Kalian bisa tonton aja video yang saya sudah buat di yang silakan dicek aja di YouTube-nya Agus Gaming aja, guys, ya. Situ ada banyak video tentang ini, cara mengikuti turnamen dan cara masuk ke klub. Oke, kita langsung ke Language. Sementara ini saya skornya 277 sama 530 poin. Timnya saya Basket ES menang, ya guys, ya. Nah, di sini membernya ada 30 per 32 member, ya guys, ya. Jadi masih ada 2 slot lagi, guys, ya. Buruan, guys, masih ada 2 slot lagi untuk 2 orang member aktif, ya guys, ya. Setelah kalau kalian nggak aktif selama misalnya 3 hari atau nggak attack war, kalian nanti akan di-kick, ya guys, ya. Oke, kita coba menyerang turnamen, ya guys, ya. Kalau kalian belum tahu turnamen itu di mana, bang? Turnamen di sini nih, ya. Kalau kalian menyerang nih, nanti setelah kalian turnamen menang, kalau kalian menang itu mendapatkan 100 energi. Ketika kalian kalah dapat energi juga sih, cuman energinya setengahnya, jadi 50 energi doang. Jadi gitu, guys. Ini kita timnya saya sudah pada attack war semua, ya. Yang belum tinggal saya. Karena saya baru login, ya guys, ya. Sorry, ya guys, ya. Tolong. Saya baru login. Dan ini saya Agus Sentosa, ya. Yang namanya yang OVR93. Wah, mantep nih, udah pada attack war semua. Ini keren lah, keren. Oke, kita cari tipsnya, ya guys, ya. Tipsnya kalau kalian nyerang war, khususnya buat member aktifnya saya di base GTS, kalian pilihnya OVR yang lebih kecil daripada OVR-nya kalian. Jika teman-teman kalian gak nyerang itu, jika di timnya kalian yang ini gak ada yang lebih kecil lagi, misalnya gitu loh. Ini saya kan nyarinya yang lebih kecil dari saya kan 93. Saya nyarinya yang di bawahnya saya 93. Ini kan 88 udah diserang. 89 ini belum diserang, 89, guys. Belum ada yang nyerang 89, ya. Kalau belum ada yang nyerang, kalian serang aja, guys, daripada terbuang sia-sia yang OVR kecil. Jadi kan di situ masih bisa ada peluang buat kalian mendapatkan skor yang banyak gitu, guys, ya. Poin yang banyak. Ini dapat 9 belum ada yang nyerang, guys. Gimana nih? Masa kalau kalian ada yang belum bisa kayak gini, kayak 89 kayak Kobe Bryant gini, ya, yang nickname-nya Kobe Bryant. Belum diserang kan ini, ya. Kalian serang, guys, ya. Jangan dibuang-buangkan kesempatan yang
harga ini guys ya, karena ini offer 89. Mungkin gampang dan juga mungkin susah. Kita coba aja, kita atak ya guys ya. Sini atak waktu cuma membutuhkan 3/10 energi. Wah, sangat irit ya guys ya. Nah, ini jersey di sini. Ketika kalian mau ganti-ganti jersey, kalian klik aja sampingnya. Kayak gitu. Tergantung selera sih guys ya. Tapi jangan sama musuhnya kalian jersey-nya, oke? Okay? Sudah sama, udah beda maksudnya. Oke, okay, ini pemainnya saya guys ya, yang atas ini. Yang saya sudah buat review pemain Moran, Ginobili. Nanti saya tinggal tunggu review pemain Leonard yang Smell Forward ya guys ya. Sabonis saya juga belum bikin reviewnya. Paris juga saya belum. Nanti saya tunggu aja videonya guys ya. Nanti saya akan review si pemain yang saya belum review tadi ya guys ya. Oke, okay, kita play dengan menggunakan 10 energi. Kita play ya guys ya. Kita mulai di saya yang dapat ya guys ya. Dapat tim saya. Soalnya saya lebih besar sih ya offernya. Oke, kita mulai. Kita bawa bolanya. Kita bawa. Oke, kita coba 3 point. Masuk enggak? Oke, masuk. Oke, masuk ya guys ya. 3 point pertama masuk oleh Moran. Oke, kita defend. Oke, kita defend. Bagi yang tahu, kalau kalian tahu Ginobili ya guys ya. Ini saya kaku guys ya, maksudnya sangat kaku lah ya sama player ini, padahal over gede. Aduh, nggak masuk. Ayo rebound. Oh, blok. Aduh, masuk dia anjir. Oh, itu offensive rebound. 3 point lagi, masuk nggak? Ah, masuk lagi guys ya. keren. Masuk lagi guys, cuy masuk cuy. Oke, kita coba bantai ya guys ya. Kita coba bantai. Ah, gak steal, mampus kau ke steal. Ayo itu depan, ayo. Iya, masuk. Lay up-nya easy banget, easy lay up guys, easy lay up. Nanti kita sini saya akan mainkan 2 kali ya guys ya, karena kesempatan turnamen itu 2 kali. Jadi kali nanti aku saya akan dapatkan 2 kali pemain ya guys. Wah, ke steal lagi. Aduh. Mantap ke steal loh. Tadi jangan banyak gaya guys. Aduh, kelewat anjir. Kalau kayak gini bisa di-steal, gampang di-steal kalau bolanya nggak jalan gitu guys. Aduh, masuk guys. Oke, kita coba ya guys ya, ngoper Ginobili, masukin nggak? Ayo masuk tuh, sepilo, nggak masuk. Parah sih, aduh. Parah sih kamu, Ginobili. Parah banget Ginobili. Akhirnya didung sama si Moran. Di lama-lama si Moran tak aku jadiin, saya jadiin shooting guard ya guys ya. Keren sih gila. Ini Moran tuh memang enak sih buat si. Ah, sepi. Open, aduh. Anjir, masuk. Saya kalau lagi turnamen gini, kalau enak musuhnya di 3 pointin aja terus masuk. Aduh, enggak masuk, guys. Skor kita beda berapa tuh? Beda 4 ya, guys ya. Aduh, jangan sampai beda, Pak. Jangan sampai bedanya sedikit tuh, karena kita ini over lebih gede, guys ya. Jadi malu guys ya kalau lebih sedikit ya. Wah, blok, mampus kau blok. Nih Leonard, oke okay, Leonard. Leonard 3 point. Oke okay, Leonard 3 point. Oke okay, 3 point. Smell forward tuh, rasa shooting god ini tuh Leonard guys. Sangat canggih, bisa segala macem. Dangnya juga keren tuh Leonard. Oke okay, kita steal. Oke okay, itu sendiri. Ayo kita tutup, kita trap. Oke okay, oke okay. Oke okay, dia sepi sendiri. Siapa itu? Stephen Curry tuh. Wih, jangan masuk. Aduh, masuk. Aduh guys ya, ini menit-menit terakhir ya guys, kita harus triple coba ya guys ya. Si Moran kita, ini kan Moran ya guys ya. Kita taruhkan di sini, sebelah sini. Oke. Okay. Ah, kenapa? Out. Sorry guys, out. Ah, tinggal 1 menit tersisa. Mungkin enggak ada waktu kesempatan. Iya, kita beda berapa tuh? 13 sama itu beda, berarti beda 3 ya. Benar enggak sih beda 3 guys? 2 3. Ayo beda 5 guys, sorry beda 5. Kita beda 5 guys ya. Kita sini mengungguli dari 5 poin dari musuh. Oke, kita coba lagi main lagi guys ya, yang tadi.
yang over 89 kita cari lagi, mana yang tadi ya? Oke, ini guys ya. Ayo kita attack lagi. Siapa tahu nanti saya akan bantai dia. Mungkin apa saya yang kebantai ya guys ya. Aduh, saya juga enggak tahu. Mungkinnya kalau di sebuah pertandingan itu tidak ada yang bisa menebak ya guys ya. Karena bola itu bundar ya guys ya. Jadi bisa kalah dan bisa menang kita tuh di pertandingan ini. Oke. Oke, masuk 3 point. Oke, 3 point. Sombong amat. Poin canggih tipe poinnya. Dan juga ini juga saya kehalang karena apanya sedikit patah-patah guys ya, kalau nge-record ya guys ya. Sorry ya guys ya. Enggak tahu kenapa karena mungkin sudah HP-nya udah lama. Jadi gini. Ayo, diblok. Ah, blok, mampus. Ayo, diblok. Ah, blok, mampus. Pus kau. Banyak kecil jangan kalau kecil tuh jangan-jangan coba-coba ngesut ya guys ya. Iya, anjir Griffin. Duh. Iya, enggak jadi keblok. Gimana dia? Keren banget enggak ngeblok. Kalau sepi, kalau mau kan sepi gini, aku tripoin, guys. Oh, masuk pasti guys ya. Mau kan itu tangannya lagi wangi. Jadi saya 3 point terus. Ini kecil 0. Aduh. Itu sepi 3 point pasti dah. Ah, blok, mampus kau. Oh, blok 2 kali, guys. Mampus kau keblok 2 kali. Aduh, masuk lagi, guys. Sangat sakit itu, guys. Ya kena mental banget dia. Poin gacha keblok 2 kali, yakin sumpah. Iya. Masuk enggak? Wah, masuk gitu dong Ginobili. Kamu gitu dari tadi, harusnya masuk 3 point-nya ya, Cuk. Ayo ini yang tadi keblok 2 kali kena mental nih, guys ya. Wih. Wih, di canggih, guys. Layup-nya bisa gitu nih. Saya juga bisa layup canggih nih. Mana Leonard? Itu oke, Leonard. Oke. Kita bawa bolanya dulu set. Boom! Set. Dangnya lucu. Nanti kita saya ulang ya videonya ya. Duh. Dangnya keren banget si Leonard. Emang nanti saya akan review ya guys ya pemain si Leonard ini. Dangnya emang keren, guys. Keren banget dangnya ya guys ya. Kita jaga, kita kawal. Kita kawal. Shit min. Oke, enggak masuk. Ini si Moren ya. Kalian belum tahu ngedangnya Moren kan? Jangan dah. Mundur. Kita 3 point. Cus, kasih jarak. Dung. Asik banget Ginobili ngedang, guys ya. Cantik banget Ginobili ngedang. Lagi kita defend. Aduh, kenapa? Ih, selang bawah kena mental ya itu point guard-nya. Kasian banget. Kena mental point guard. Enggak masuk. Mampus kau. Gua ambil lagi kau. Ah, shooting rank up. Aduh, gak masuk. Sabonis power forward. Power forward ya gue ya gitu. Sorry. Ayo ini. Jangan shoot ya. Kamu pendek. Aduh, sorry guys, gue body shaming. Akhirnya kita beda berapa tuh? 13-6. Berarti beda 7 poin, guys. Gila. Lumayan ya gitu ya. Buat nama-nama poinnya squadnya saya. Gitu ya. Buat nama-nama. Nah, kita bandingnya 291 banding 556. Berarti beda selisih berapa tuh? Kalian nanti kan bisa tulis aja di kolom komentar ya gitu ya. Oke, gitu aja guys ya video kali ini. Bagi kalian yang belum punya klub atau belum punya squad, kalian bisa join aja tuh di squadnya saya, Basket Is. Sini nanti saya akan menerima kalian. Gak apa-apa kalau kalian offer kecil juga, gak apa-apa, asal aktif ya guys ya.
Buat apa offernya besar tapi jarang aktif? Saya hanya mencari yang offer kecil nggak apa-apa, yang tapi sering aktif di permainan ini dan juga sering attack war ya guys ya. Sekali lagi saya tekankan, sering attack war ya guys ya. Ketika kalian aktif aja tapi nggak attack war, nanti saya kick ya guys ya. Kalau nggak saya yang kick, berarti nanti admin saya yang kick ya guys ya. Oke, segitu aja ya guys ya video kali ini. Oke guys ya, bagi yang kalian sedang mencari merchandise basket atau peralatan basket, bisa kalian klik linknya ada di bawah guys ya, toko Shopee. Di situ saya menjual celana basket, jersey, hoodie yang buat nanti kalian menemani bermain basket kalian agak lebih mantap lagi gitu ya, lebih semangat lagi ketika kalian sudah mendapatkan yang kalian jersey yang kalian mau gitu guys. Oke guys, sekian aja guys ya video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya, sebentar lagi saya mau lebaran. Saya snap dari konten kreator Agus Gaming S mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang saya lakukan atau selama saya merekod video ini ada yang tidak berkenang di hati para teman-teman saya, subscriber saya. Mohon maaf ya guys ya. Oke guys ya, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya guys ya, tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang di-upload oleh Agus Gaming S. Dan juga tetap terus pantengin ya guys ya channel Agus Gaming S, karena di situ saya akan terus membagikan event terbaru yang akan mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Wah, ada helikopter guys. Gila. Saya yang record ada helikopter. Gila banget. Oke guys ya, terima kasih ya guys ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.